saya tidak ada app pantun ataupun aplikasi penganalisis dan pengarang atau pengarang dan penganalisis pantun ya. Jadi pantun apa yang hendak kita tulis hari ini? Ya, hari ini kita akan tulis tentang tentang alam sekitar lah, tentang penjagaan alam sekitar. Jadi saya berikan contoh satu. Jadi tema ialah tentang alam sekitar. Dan di bawah ini kita buat apa jenisnya ialah penjagaan. Penjagaan tu bolehlah berupa sehat. Jadi kita lihat di sini bahawa ada nama pengarang, nama saya Sisi Karmin Abbas, dan email pengarang ni email saya sikarmin@gmail.com. Jadi kita akan karang sambil menganalisis, mengarang sambil menganalisis ataupun menganalisis sambil mengarang. Jadi menarik tentunya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita karang pantun, kita tumpukan perhatian pada maksud ni. Jadi maksud tu adalah dua baris yang terakhir kan. Jadi maksud yang kita nak sampaikan tu apa, itu penting. Sebab maksud tu nanti akan menentukan pembayangnya yang dua baris kan. Jadi dua baris di bawah tu maksud, dua baris di atas adalah pembayang. Antara perkara yang selalu kita nampak di sekeliling kita tu adalah tentang plastik, lambat-lambat baik di darat ataupun di lautan. Kalau saya berbasikal tu di pantai tu, nampak ada botol plastik tu, gusar saya dibuat ni, bang tu saya dibuat. Jadi saya nak tulis tentang plastik. Jadi apa yang akan saya tulis tentang plastik tu, ya? Kita tunggu ya. Baiklah. Jadi kalau kita buang plastik berarti apa yang kita nak sampaikan di sini mudah aja sebenarnya. Baik, kalau besar ni, kalau membuang plastik merata, merata maksudnya merata lah kalau pantun kita pinggirkan jadi. Kalau tidak, kita kata kalau buang plastik merata, kemudian apa berlaku? Apa berlaku pada bumi ya? Bumi mencungap. Apa tu maksud mencungap? Mencungap nafas besar. Kalau plastik banyak sangat, laut nak bernafas susah kerana plastik ini di atas tu dia menghadang daripada oksigen tu masuk. Kesian kan ikan dalam bawah tu kan. Luas tak apa, datang lepas. Tapi kalau kat sungai-sungai tu, kesian. Jadi bolehlah bumi mencungap, apa kata orang tu menjadi rosak. Lagipun plastik ini kan, apa saya buat ni mencungap menjadi rosak, mencungap jadi rosak yang ini kita buang lah ni. Okay, baik. Jadi ini adalah maksud yang ingin disampaikan dia. Siapa yang ada di sini? Ya, yang lebih menarik lagi ini sebagai. Jadi di sini bila kita sedang buat pantun, belum ada apa-apa lagi yang di yang dianalisis. Kenapa? Kerana belum siap pantunnya. Ini dah siap nanti, barulah akan nampak ini di mana di sini. Jadi dianalisis bagaimana caranya. Caranya ialah kita mesti siapkan pembayang. Jadi pembayang apa yang nak kita tulis ya? Buang ya. Kita nak kena buang ni, buang ni. Patas ni tengah pula ni. Okey, baiklah. Jadi ada sejenis burung ni, dia burung merak sebenarnya. Dia dipanggil kuang boleh, kuau boleh, merak boleh, sebenarnya. Merak ni memang cantik. Cantik ni kuang macam mana ya? Tidak terkata lah, selamat lah. Tidak terkata kerana apa? Di
bawah ini ada merah, ada ter. Jadi atas pun letak atas dan kemudian bahagian bawah ni nak buat apa? Nak. Jadi burung ni semakin lama ni semakin hilang. Hilang ni ada perkataan yang lain mesti boleh hilang. Pelengap ni, ya. Semakin lenyap. Kalau makin lenyap tu maksudnya apa? Makin terdesak. Semakin ya. Kalau semakin sini, semakin terdesak. Baik. Di bawah tu kita lihat di sini. Di bawah ni dah kelihatan ya. Analisis ni. Cuba perhatikan analisis ni di sini. Jadi dah kelihatan analisisnya. Bila dah kelihatan analisisnya, membawa maksud bahawa kita boleh lihat. Di atas pembayang ada 10 suku kata. Ini suku kata ni ada 10. Ini 10. Ya, kemudian 11. Kemudian 10-10. Jadi yang ini boleh jadikan 11. Baik, saya nak jadikan 11 lah. Saya taruh lah. Kerana saya tidak ada masalah dari segi akhirannya lima ni. Lima akhiran tu. Dah, sak. Ini rosak. Ini terdesak, bukan terdedak ya. Terdesak. Markah makin naik ni. Markah tadi 22. Sekarang dah 24. Jadi suku kata saya dah okey. Markah penuh 10. Pertengahannya saya dapat 9 saja. Pertengahannya. Angap. Allah. Inilah dia. Ini dia. Dan ini lain tak apalah. Tak apa. Lain sendiri tak kisah. Kerana apa? Kerana nanti bila kita hantar setelah kita hantar. Maka ada juri, Cikgu Rosia dan saya dan yang lain. Kita akan baca semula dan kita akan berikan sentuhan kemanusiaan lah. Sebab yang di sini adalah sentuhan robot. Kan artificial intelligence ni kebijakan manusia sendiri yang dibuat. Dia akan dibaca oleh diri-diri dan kalau yang ini tolonglah berikan maklum alahai sikit saja antara ngap dengan ngap lah orang tak dengar pun. Jadi itulah antara robot dengan manusia ni. Okay, jadi kita hantar. Bila kita hantar, pantun anda berjaya dihantar. Jika diluluskan, akan diterbitkan AI pantun. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, kalau pantun kita itu diminta apa tu untuk kira suku kata, kita mesti kira suku kata betul. Ya, cuba contohnya di sini. Ini kita ambil satu dari pangkalan pantun ni. Kita ambil. Ambil ke bulu ke kiri yang ini kita ambil. Dan kita tampal di situ. Kalau ada perkataan baru, dia akan tanya kita. Sama ada perkataan itu betul ataupun tidak. Jadi ini pangkalan pantun ini pula. Ini AI pantunnya. Kan? Semua pecahan suku kata telah dikenal pasti. Katakan, kalau suku kata tak dikenal pasti, AI suku kata akan tanya kita. Dan kita carilah pecahan suku kata yang betul. Kalau tidak nanti, salah pula kira suku kata. Itu kena dah mengganggu. Maka kita okey, teruskan. Sekarang di sini, kalau kita lihat di apa tu di pangkalan pantun, saya disegarkan pangkalan pantun. Pantun-pantun yang dihantar tu ada di sini. Contohnya saya dah hantar pantun ini dua kali tengok pantun yang sama saya. Jadi pantun ada di sini. Oleh kerana pantun ada di sini, maka pihak juri akan lihat. Okey, pantun dari sini Carmen. Oh, dapat 24 markah. Kita kan dapat 22 markah. Ini yang 23 markah kan. Kita boleh buka. Kita buka di sini dan kita akan perhatikan apa yang tak kena. Jadi 9, 10, 9, 9. Masak sedikit di atas petang. Pisang emas di bawah. Di bawah belayar ni. Bukan bayar ni. Belayar. Belayar. Yang kat depan ni buang. Tu. Dah jadi 10, 10, 9, 9.
utang emas boleh dibayar, utang budi di bawah mati. Jadi di sini dapat 24 kerana apa? Kerana emas G, emas D. Nampak ni? Antara D dengan ini. G dengan D ni. Alah! Tak apalah untuk yang ini. Markah muktamad kita berikan 25. Ini bukan pandang di Rusia. Tapi ini adalah pantun. Pantun tradisional. Diterbitkan di air pantun belum lagi. Kita simpan. Jadi kita simpan di sini. Kita dapati bahawa markahnya telah diubah. Okey, jadi jangan lupa hantar.aipantun.com kemudian nama pengguna ialah pengguna bagaimana pula dengan passwordnya, kata laluannya juga adalah dan enjoy nikmati proses untuk mengarang pantun. Kita tunggu pantun dari para peserta ya. Siapakah pemenangnya? Itu akan jadi. Terima kasih kepada pihak penaja ya, pihak penganjur yang memberi peluang kepada saya Suji Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.